jalan menuju kampus Universitas Khairun Ternate di Kelurahan Gambes. Universitas Khairun. Ini jalannya, guys. Di kampus. Masjid kampus. Kampus Unhair Ternate, guys. Ruang rektor. Gedung kuliah bersama Universitas Khairun. Jalan belakang, guys. Jalan ini nanti tembusnya di Kalumata belakang. Ini suasana di belakang jalan belakang. Masih di jalan belakang Kelurahan Gambesi. Ini sudah dibutas jalannya, jadi kelihatan sudah agak bagus, guys. Sepertinya baru di aspal nih, guys. Wah, rintik-rintik. Ini seperti jalan di Halmahera. Kiri kanan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Di sini banyak cengkeh sama pala. Ya, jembatan ya. Ini sudah di belakang Kelurahan Fitu. Ini ada ya view. Ya, view-nya indah sekali ya, guys.
itu kalau mau ambil-ambil foto, wah, luar biasa bagus sekali. Ini juga ada tempat untuk foto-foto. Ini sudah di belakang situ ya. Penuh dengan cengkeh dan pala. Agak-agak turun-turun ya. Pala guys. Sepanjang jalan ada pohon pala sama pohon cengkeh. Sudah masuk di area perkampungan, ada musalah Nurul Fatimah. Maitar ada di depan guys. Maitara sama Tidore. Ada gedung asrama haji. Ini sudah di belakang Kalumata. Belakang ngade, bukan kalau mata ya ngade. Jalan ke pondok pesantren saya. Nah, di sini sudah masuk ke kelurahan Ngade guys. Jadi kita tadi masuk di Gambesi, keluarnya sudah di Kalumata. Lewat jalan belakang. Jalan itu melintasi 3 kelurahan, kelurahan Gambesi, kelurahan Fitu, kelurahan Ngade, dan kelurahan Kalumata.
Sekarang sudah masuk ke Kelurahan Galumata, guys. Kantor Dewan. Ini kantor Badan Narkotika Nasional BNN. BNN. Kalau di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Depok. Tugu Makugawene. Ini kantor BPKP. Perwakilan Maluku Utara. Oke, guys, sementara di sini dulu.